Tuh dia mulai ngedekat kan, tuh dia mulai ngedekat. Dia mulai toel-toel adiknya. Dia itu sukanya kalau udah mulai umur sebulan lebih, udah bisa diajak main bareng gitu. Tapi kalau masih kecil gini nih, ya gini, sok jual mahal. Kalau bayi dimarahin sama dia. Bocil lagi pada bangun nih, main. Yuk kita bawa dia keluar, kita temuin ke embul. Mamanya juga mumpung cuma di atas saja, lagi nggak mau nyusuin. Kita bawa bocilnya keluar ya, bentar ya. Aku taruh dulu kameranya di sini. Kita bawa bocilnya ke sini. Di sini kita akan bertemu. Di sini kita bertemukan tiga bocil ini dengan embul. Nih, kita lihat siapa yang mendekat pertama. Yang mendekat pertama adalah Molly. Nih, malah Molly yang duluan ngedatangin itu embul di pojokan aja. Nih, kita ini rencananya mau ngedekatin embul ke para bocil. Kita lihat apakah embul akan mendekat ngedatangin adik-adiknya. Nih, embul. Dia menatap dari kejauhan aja. Bul, sini. Sina. Gimana dia? Dia dari jauh aja tuh melototin adiknya. Adiknya udah celingak-celingak. Mau maju nggak dia? Bul. Sini. Dia mulai ngedekat. Nah, embul mulai cium-cium adiknya. Boni, ah. Nah, nggak boleh, ah. Embul tuh harus kenalan sama adik. Nih, embul mulai cium-cium. Cium-cium terus. Ya. Boni, 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 Boni ini mau kawin mulu. Panik, mamanya panik. Nggak apa-apa, Moka, dia mau ketemu kakak. Mamanya panik. Embul nyium-nyiumin pantatnya. Nemuin semuanya, si Moka malah panik. Langsung pada ngedatengin mamanya. Nombul udah. Kita dekatkan lagi embul dengan adik-adiknya. Kita lihat embul adiknya diciumin, pantatnya dicium, terus dia pergi. Embul, kenapa sih nggak sayang sama adik? Eh, sini main sama adik sini loh. Dut. Sini main sama adek. Dia tuh gak suka banget sama anak kecil. Adeknya tuh udah bisa diajak main, Bul. Eh, dia cemburu. Dia cemburu, si Embul cemburu. Nih. Cuma dia udah dia gak mau. Bul. Sini sama adek ya. Sini ya. Kita taruh dia sama adek. Gimana dia? Lo malah sisi yang galak. Embul enggak. Adiknya dipeluk tuh sama si embul. Malah nenek yang mendesing. Apa sih, mendesis kayak ular. Adiknya malah dipeluk sama dia. Eh, adiknya digigit lagi. Eh, adiknya diapain? Eh, sisi nih. Dia gak suka banget sama adiknya, si embul. Mau diapain adiknya, mau diapain? Ini Moka panik, anaknya di luar.
Mul. Sama adek. Adeknya disayang. Sayang adek. Sayang. Ayo. Bul. Sini yuk, adiknya di dalam aja, gelap di luar. Dia ngamuk gak mau digendong. Marah kah? Ini sama adik ini loh, nih adik. Ayo sayang adik. Kenalan sama adik. Sama adik yang baik. Ayo sama adik yang baik. Dia gak mau banget. Adik ditendang. Ayo kenalan sama adik yang baik. Ini adik kandung loh, Bul, bukan adik sepupu loh. Harusnya lebih baik dong. Kemarin sama adik sepupu disayangin. Bul, ini loh adiknya jalan-jalan nih. Tuh, adiknya udah bisa jalan-jalan tuh. Tuh. Bul. Ayo. Sini, Nak. Nih. Nak. Bul. Bener-bener gak mau noleh. Sini sama mak. Ini ada mama. Ya. Kita dekat lagi. Cium-cium aja lagi adeknya. Kepalanya ditoyet sama dia. Ayo sayang sama adiknya, sayang. Bul udah mulai penganiayaan. Dut. Ini adikmu, Dut. Adiknya dipukulin sih, kasihan. Tuh, adiknya mau ngedekati Bul jadi takut kan, balik lagi dia kan. Tentunya bete banget mukanya. Ini apalagi nih, aku mau disuruh jaga bayi, mungkin bikin Bul gitu. Mamanya resik banget sih, anaknya gak boleh diganggu. Adiknya takut, langsung mundur, gak berani maju ngedatengin Bul. Muka pusing, lidahnya sampai melet. Aduh, kejeduk. Bul tuh tapi excited ngeliatin adik-adiknya. Tuh, dia tuh mantau. Tapi dia gak mau dekat-dekat. Tuh, lihat adiknya di kolong, jalan-jalan kayak gitu tuh dia tuh mantau, tegang dia ngeliatin. Tapi gitu tuh, sok jual mahal. Bul tuh kalau sama anak kecil memang sok jual mahal gitu. Tuh dia mulai ngedekat kan. Dia mulai toel-toel adiknya. Dia itu sukanya kalau udah mulai umur sebulan lebih, udah bisa diajak main bareng gitu. Tapi kalau masih kecil gini nih, ya gini, sok jual mahal. Kalau bayi dimarahin sama dia. Mantau dari atas meja. Dia memperhatikan. Dia tuh mungkin pengen ajak main, tapi takut soalnya kok masih kecil banget gitu ya, belum bisa ngelawan, gak asik masih bagi dia. Belum sefrekuensi. Mamanya panik, ngeng. Gak apa-apa, mau Kak pinjem bentar ya, buat kenalan sama kakak Embul, sama kakaknya. Jadi nanti kalau Moka nggak mau jagain, ada Embul yang jagain. Mamanya panik banget. Embul ngintip. Kok pada ngilang adik-adikku nih, di mana ini? Katanya. Jalannya udah pinter tuh, agak jatuh-jatuh tapi nggak yang jatuh-jatuh banget gitu loh.
Jadi 1-2 minggu lagi ini udah bisa main sama embul ini. Embul tegang banget kan mantau adik-adiknya kan. Bul, ajak main lah, turun. Kenapa sih dari atas meja ngeliatinya? Dut, turun Dut. Bul, itu loh adiknya muter-muter aja kayak gitu loh. Ayo, ya didekatin adiknya. Cium-cium pantatnya, kenalan kucing kan kenalannya cium-cium pantat. Malah datangin atrit, dipegangin sama mamanya. Ini malah jalan mundur nih, kenapa nih malah atrit mundur nih, giginya salah masuk nih, malah mundur. Gemes, biar aja tuh, ngeliatin aja dia. Dia nyiumin yang deket, yang ngedeketin dia dicium-cium, cium-cium. Ini kucing juga bukan simbol. Kamu dulu tuh juga kecilnya kayak gitu, Mbul. Jadi gak usah sombong. Itu kucing, sama kalian sejenis. Ih, panik, Mbul. Adiknya. Adiknya ditindisin lagi sama dia. Eh, gendut, gendut, no, no. Oh, tuh sayang dia sama adik itu. Disayangin akhirnya. Kenalkan sama adik kan itu. Itu adek. Udah mulai di grooming tuh sama si embul. Mulai sayang dia sama adek. Pintar. Embul bingung. Kamu udah dijilatin masih juga nyong-nyong, mau apa? Mungkin embul gitu, panik. Yang mau nenen bentar aja udahan, gak mau lagi. Mereka lagi nikmatin jalan-jalan. Mereka terkurung di kardus, bete jadinya. Gak mau, udah deketin ke mamanya pada gak mau. Embul tegang masih, embul masih tegang dari kejauhan. Udah ya, udah yuk, yuk, udah yuk. Kakak embulnya gak mau kenalan. Ayo, kita masuk kandang. Bawa dua dulu, masukin lagi ke kardus. Tuh mamaknya ngikutin tuh. Iya. Nih, iya, bobok dah. Satu tinggal. Embul mendekat. Embul masih mau main sama adek. Nih, nih. Mau main dekat adek. Mau gak? Mau main? Mau main gak? Gak mau. Ya udah, adiknya masukin kardus lagi ya. Dadah kakak embul. Dadah kakak. Tuh dipeluk. Ayo. Cium apa sih? Iya. Ayo Moka, ayo. Mamanya panik. Iya. Ayo. Dah. Mamanya panik nanti baby blues. Langsung dijilatin anaknya. Gak suka dia anaknya dikeluarin. Anaknya tuh mau main masih. Gak betah dia. Udah boboan nenen istirahat. Seneng anaknya main di luar. Muka panik langsung dijilatin anaknya. Ya nenenin dah bobok, biar bobok.